Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk kali ini kita akan mereview sebuah aplikasi, yaitu aplikasi penghasil uang. Tentu teman-teman sekalian akan penasaran apa aplikasi tersebut. Nah, untuk aplikasi ini merupakan aplikasi penghasil saldo Dana dan penghasil saldo OVO. Untuk aplikasinya yaitu berbentuk aplikasi game atau permainan. Nah, di sini untuk nama aplikasinya yaitu Tree and Fish. Nah, teman-teman bisa mendapatkan aplikasi ini di Play Store. Teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store. Nah, mari kita lihat bagaimana cara bermain aplikasi ini. Nah, di sini untuk cara bermainnya, teman-teman hanya tinggal menggerakkan pohon yang ada di sini. Nah, dengan menggerakkan pohon tersebut, maka teman-teman akan otomatis akan mendapatkan saldo Dana, OVO, dan di sini juga ada berlian secara random. Nah, setelah teman-teman mendapatkan saldo-saldo tersebut, teman-teman diarahkan untuk menonton iklan. Nah, untuk lebih mudahnya agar pohon tersebut bergoyang secara otomatis, nah teman-teman di sini bisa menggunakan cara, yaitu di sini nama ada yang namanya hujan. Aplikasi ini memang intinya itu teman-teman menonton iklan terlebih dahulu untuk mendapatkan saldonya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan turun hujan. Nah, dengan adanya turun hujan secara otomatis, maka pohon tersebut akan bergoyang secara otomatis. Nah, dengan melakukan turun hujan ini, teman-teman diarahkan untuk menonton iklan terlebih dahulu agar nantinya hujan bisa turun otomatis dan membuat pohon tersebut bergoyang. Di sini saya sudah melakukannya, menonton iklan, dan pohon tersebut bergoyang secara otomatis. Nah, ini iklannya cukup lama, sekitar 30 detikan. Setelah iklan ini selesai, maka teman-teman akan diarahkan untuk mendapatkan koin secara otomatis tadi. Kita skip aja, percepat. Nah, ini guys, pohonnya sudah mulai bergoyang dan koin-koinnya tadi berjalan secara otomatis. Nah, ini teman-teman akan mendapatkan saldo secara random, baik ini ada berlian, ada saldo Dana, dan juga ada saldo OVO secara otomatis. Nah, selanjutnya teman-teman untuk masuk, agar saldonya itu masuk, teman-teman harus menonton iklan terlebih dahulu selama 30 detik. Nah, di sini kita akan menonton iklan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah iklan ini selesai, maka saldo akan masuk secara otomatis. Jadi itu pada intinya teman-teman, itu untuk mendapatkan saldonya setelah pohonnya itu bergoyang, teman-teman harus menonton iklan terlebih dahulu. Baik, kita skip saja untuk mempersingkat waktunya. Oke teman-teman, jadi di sini ada macam-macamnya, ada Dana dan juga ada OVO, kemudian di sini juga ada berlian yang nantinya bisa ditukar dengan Google Play, ada App Store, dan berbagai jenis yang lain. Untuk cara mendapatkan saldo-saldo tersebut, selain dengan cara kita menggoyangkan pohon dengan cara menurunkan hujan, kita juga dapat mengeklik burung yang lewat. Nah, di sini ada burung, nanti kita akan klik burung tersebut dan nanti akan kita akan diarahkan kepada 4 kota berlian yang ada di sini. Teman-teman akan dapat saldo secara acak, mulai dari saldo Dana, OVO, dan saldo belian tadi.
Perlu teman-teman ketahui, untuk menarik saldo dana OVO di sini minimal penarikannya yaitu 3 juta. Di sini saya sudah melakukan penarikan karena waktu itu saya sudah mencapai 3 juta. Tetapi teman-teman, ternyata aplikasi ini ternyata tidak berbayar dan ini aplikasi dibilang penipuan. Nah, di sini saya sudah melakukan permintaan untuk menarik, tetapi ternyata di sini saya diminta untuk menonton iklan terlebih dahulu sejumlah 50 iklan. Maka saldo akan masuk selama 24 jam. Nah, di sini sama, aplikasi OVO pun seperti itu juga, minimal penarikan 3 juta. Dan setelah melakukan permintaan untuk menarik saldo, di sini saya diminta untuk menonton iklan sejumlah 50 dan akan masuk selama 24 jam. Ternyata setelah saya selesai menonton 50 video iklan tersebut, saldo belum masuk. Saya diminta untuk menonton 50 iklan lagi dan begitu seterusnya. Nah, di sini aplikasi ini mengambil keuntungan dari kita dengan cara kita diperintahkan untuk menonton iklan terlebih dahulu. Jadi teman-teman, di sini kesimpulannya, aplikasi ini tidaklah berbayar. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendownload aplikasi ini, silahkan bisa di uninstall aplikasi ini kembali karena aplikasi ini tidak berbayar. Nah, oke, teman-teman, sekian video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan bisa di subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya.